Inilah prosesi unik penyambutan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana di Wellington, Selandia Baru beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo memperoleh sambutan hangat pada penyambutan kenegaraan yang diadakan di Government House Wellington. Bersama dengan Ibu Negara Iriana Jokowi beserta sejumlah delegasi, Presiden tiba di Government House pukul 10.30 waktu setempat atau pukul 4.30 WIB dan diterima oleh Sekretaris Resmi Gubernur Jenderal Selandia Baru, Georgie Paugen. Saat kedatangan, Presiden diperkenalkan dengan Kaumatua atau kepala suku yang bernama Piri Siasia. Kaumatua merupakan sebutan bagi tetua suku Maori yang merupakan penduduk asli Selandia Baru dan berperan dalam melestarikan tradisi serta pengetahuan bagi generasi suku Maori berikutnya. Perkenalan tersebut dilakukan dengan melakukan honge, yaitu sebuah tradisi unik suku Maori dengan cara saling bersentuhan hidung atau cium hidung. Setelahnya, Presiden Jokowi dan rombongan disambut dengan prosesi Maori. Prosesi ini sangat unik. Seorang ksatria berbadan tegap awalnya berteriak dengan bahasa setempat sambil memamerkan gerakan tombak seakan hendak menyerang Jokowi. Pria itu menantang Presiden Jokowi, namun tak direspon oleh Jokowi. Lalu seorang pria lagi maju perlahan diiringi teriakan dengan ancang-ancang hendak menyerang Presiden. Di tangannya terdapat sebilah tombak dengan ujung yang tajam. Sambil berjalan, pria itu menatap Jokowi, lalu secara perlahan melepaskan ujung tombak dan menaruhnya di tanah. Kemudian kesatria itu melangkah mundur sekitar 4 meter dari ujung tombak. Saat itulah, Presiden Jokowi maju ke depan dan mengambil ujung tombak yang sudah diletakkan di tanah. Prosesi ini bertujuan untuk memastikan apakah tamu yang datang kawan atau lawan. Setelah dipastikan datang dengan itikad baik, Jokowi dan rombongan langsung disuguhkan dengan tarian penyambutan. Go!
Thank you. We thoroughly enjoyed it. Welcome to the Thank you, thank you. And we have two boys from Indonesia. Yeah. Oh, we do. From Indonesia. Oh, wow. Karimana. Of my children. Selepas acara penyambutan dan foto bersama yang dilakukan setelahnya, Kepala Negara mengadakan pertemuan selama kurang lebih setengah jam dengan Gubernur Jenderal Selandia Baru. Setelahnya rangkaian acara berlanjut pada upacara peletakan karangan bunga. Di sana, Presiden dan Ibu Iriana memberikan penghormatan kepada para pejuang setempat.